sehingga mereka diberi kewenangan. Sehingga kehadiran kami di sini, kami mau DPRD ini harus dengar apa yang kami sampaikan nanti. DPRD harus tahu hal-hal yang dialami oleh masyarakat saat ini. Sehingga kalau bisa sebagai ya karena hari ini Ibu Ketua sudah ada di sini, kalau bisa seperti yang sudah tadi sudah disampaikan, hadirkan semua ketua untuk rasa kepedulian terhadap masyarakat itu sendiri. Yang pertama saya sampaikan adalah Ibu itu setiap kali pimpin ruangan persidangan. Oleh karena itu Ibu bisa paham tentang etika persidangan atau etika diskusi semacam ini. Yang namanya interupsi itu mengelak Ibu punya pernyataan-pernyataan yang bagi kami itu salah. Maka kalau misalkan kalau kita interupsi, maka Ibu harus diam. Yang kedua, Ibu harus tahu bahwa hari ini masyarakat sedang sakit, menangis di kampung sana. Bagaimana ini apa Pertamax itu orang tidak bisa pakai dirgen, di pantai sana bisa beli Pertamax tidak? Bensin tidak? Itu yang harus Ibu pikir. Terus, yang solar. Solar itu hari ini direkomendasi harus masyarakat ambil rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Solar itu kan kegunaannya banyak. Kalau misalkan saya kasih contoh nih Bu DPR. Saya kasih contoh bahwa solar itu kegunaan untuk masjid yang punya diesel. Itu dalam ruang rekomendasi.